Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial seputar TikTok, yaitu cara merekam suara sendiri ketika kita akan upload video ke TikTok. Untuk caranya sangat mudah sekali. Yang pertama, kalian siapkan dulu untuk videonya. Setelah itu kita langsung menuju ke aplikasi TikToknya. Kita buka untuk aplikasi TikTok. Setelah itu kalian klik icon plus yang ada di bawah sebelah tengah itu. Kita klik. Nah, setelah itu kalian masukkan untuk videonya. Di sini ada menu efek dan ada menu unggah. Kalian pilih yang menu unggah yang ada di bawah itu. Dan kita masukkan untuk videonya. Kita contohkan untuk videonya seperti ini. Untuk merekam suara sendiri di aplikasi TikTok itu kalian pilih menu ini yang ada di samping ini. Setelah itu kalian cari menu pengeditan audio yang ada gambar mic itu. Nah, ini. Untuk merekam suara sendiri, kalian bisa pilih menu ganti suara asli dengan rekaman. Itu kalian checklist. Ganti suara asli dengan rekaman itu kalian checklist seperti ini. Setelah itu kalian klik menu rekam yang ada gambar mic itu. Nah, di sini kalian bisa ngomong apa aja sesuai tujuan kalian upload video ke TikTok. Nah, caranya seperti itu. Setelah itu, setelah selesai, kalian bisa langsung klik simpan yang ada di atas sebelah kanan itu. Setelah itu kalian pilih berikutnya. Atau kalian bisa edit untuk videonya. Apa kasih efek atau lainnya. Kalau tidak, kalian pilih berikutnya. Nah, di sini kalian bisa langsung upload atau kalian bisa tambahkan judul video kalian. Jadi caranya seperti itu. Sekian untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.